warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan video kali ini kita berada di kandang dari Pak Budi ya. Ini kita akan sedikit mereview pedetan dan indukan. Ini ada indukan sapak jenenge pakai Pak? Luna Maya. Ini indukan Luna Maya, teman-teman. Nah, kita akan lihat detail, dan ini pejantannya ini, teman-teman. Ini turunan dari Dio ya Pak, pejantannya Pak. Dio Junior nih, teman. Ini alhamdulillah ini masuk kandang saya ini, teman-teman. Usia ini lahir tanggal berapa, Pak? 8 April. April ya. 8 April teman. Berarti berapa bulan Pak? 8 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Hampir 6 bulan ya Pak berarti ya. Besok 6 bulan nih teman. Seperti ini sapinya. Panjang tinggi nih teman. Turunan dari Dio. Sekarang Dio udah di Kulon SGM ya Pak ya? Iya, udah Kulon SGM. Dua ini sapinya. Insyaallah nanti kalau sudah 6 bulan mau saya pindah kandang saya ini. Panjang, nah ini bisa untuk perbandingan loh itu. Bisa 6 bulan sudah segini. Karena bobotnya juga pilihan itu di sebelah sana, teman. Berarti ini anakan keberapa Pak dari bobon ini, Pak? Dua. Kedua. Iya. Ini anakan kedua, teman. Nya juga tebal nih. Mirip ndas-ndasnya Dio ya pakai ya? Nggih. Jenong, teman. Jenong. Jenong. Jenong salah. Masih nyusu, Pak? Masih nyusu. Iya. Masih nyusu ini, teman. Berarti nanti pas 6 bulan ya nanti di pedot ya Pak ya di sapi ya. Sapi. Pasti ya di kandang ini pasti Pak ya. Ya pasti ya. Untuk menjaga maksudnya ya kualitas dari ya. Kalau 5 bulan masih belum. Terlalu dini ya Pak atau iya. Masalahnya pejantan sih takut rusak. Ini apa udah mulai makan sendiri Pak sapinya Pak? Ya, udah mulai makan sendiri, dilatih. Ngombor pun purun. Komboran purun. Wah, mantepnya. Tinggal konsentrat. Sama ampas tahu. Tinggal neruskan nih nanti. Salah kalau dari tulang-tulangnya sih megar ya Pak ya, teman-teman. Iya. Balungan amba ya, teman. Iya. Itu korban ampas jadi kurang. Ampasnya nangon gue yang menar mbok. Ini teman, seperti ini. Ini anakan dari Dio. Sekulitane mantap. Ada orang main syuting maning. Seperti ini. Saran dari Pak Budi kalau pedetan sebaiknya usia 6 bulan itu baru di sapi dan untuk menjaga kualitas dari pedet tersebut, maksudnya ya biar ketika di sapi sudah tidak begitu gembar-gembor, paling ya gembar-gembor cuma 1-2 hari, selebihnya sudah bisa beradaptasi dan adaptasinya pastinya juga lebih cepat. Indukannya ini. Berarti umur berapa sih Pak? Kurang lebih 4 tahun lebih. Ini? Iya. Ya, anak pertama itu 3 tahun pas, terus ini ya sekarang udah 4 tahun. Untuk 4 tahun lebihnya belum banyak. Yang pejantan anaknya
Dibeli ini pak? Lari kemana? Ini pejantannya dulu anaknya sempat juara satu di tingkat kabupaten. Pejantannya ini anaknya apa bapaknya? Bapaknya. Oh antar jauhnya apa itu? Antasena. Oh Antasena. Iya. Sini tuku pak kayak itu sama pak Ramat Gandrung itu bukan nih pak? Itu siapa mbien ya kemalen mas. Sempat terfavorit di kabupaten sama itu juara satu. Ternyata ini dari indukan juara di kontes sapi PO Kebumen nih teman jantannya ini. Tapi lari kemana enggak tahu pak? Yang pak kemarin larinya kemana? Ini dengeruduk. Nah, ini kemarin dia juara berapa pak ya waktu pas di Jember? Juara 4 apa ya? 4 kalau enggak 5, 4 lah itu kayaknya. Nah ini dari Tio nih teman, juara 4 atau berapa lah. Soalnya juara satunya kan Kembang Lambe, terus Arjuna Boeing, terus yang ketelu Nakora Loji ya, Dio ya pakai ini. Kayaknya Loji apa ya? Kayaknya Dio ya nomor 4 apa ya? Kayaknya ya iya Jumbang kayaknya. Oh, Jumbang yang juara 4. Iya, Jumbang juara 4 terus Dio kayak enggak salah itu. Berarti 5 ya? Dio waktu itu kan sakit. Iya, kemaluannya sakit ya, Pak. Iya. Seruto gede, seruto map. Kandel. Mantap nih teman, kantong tapi togo tinggi. Kalian bisa lihat nih kualitas dari Dio ini, anak Dio ini saya kasih nama insyaallah Migunani nih teman, nanti mengganti Mugiwaras.